Bapak Ibu guru dan pegawai serta siswa-siswi SMA Negeri 5 Kupang yang saya kasihi. Mari kita tenangkan hati, pikiran dan segala kesibukan kita. Kita tinggalkan sejenak sambil hening untuk mendengarkan saat teduh bersama saya Ibu Helena. Tema renungan pada pagi ini, motivasi diri seorang remaja. Faktor yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita, salah satunya adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Begitupun sebaliknya. Jika kita bergaul dengan orang yang kurang baik, maka sikap dan perilaku kita juga akan menjadi tidak baik. Pergaulan akan mengubah karakter hidup kita. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ingat, teman adalah seorang yang berbagi cerita dengan kita. Dimanapun dan kapanpun, jika kita terbiasa dengan teman kita, kita akan mengikuti kebiasaannya. Teman yang kamu jumpai bagaikan tombol lift yang dapat membawa Anda naik atau turun. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memilih pergaulan. Pergaulan yang kita jalani saat ini dapat mengubah sikap dan membentuk karakter kita seiring berjalannya waktu. Jangan sampai kita salah memilih teman untuk bergaul, sehingga jatuh ke dalam dosa. Pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntunmu ke dalam kebaikan. Sekian renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.